kenapa pula panggil orang halau? Bukan aku halau. Ini apa? Kau ada order kuih tart ke? Kenapa? Ada 18 balang tart ni. Sudahlah, aku dah tolak dah. Dah tolak. Aku tak ada order pun. Orang tu nak hantar. Aku kata lempik. Maafkan lah dia, maning giginya baru ditukar. Habis metat ni siapa yang nak ambil ni? Pasing-pasing lah pada rakan-rakan kita. Lagilah tu bobo yang dah. Bobo yang nak ambil lah ni, ada 18 balang tak ni ambil lah. Ya, terima kasih. Mari kita tengok siapa di luar tu yang tengok-tengok tercengeng-cengeng. Masuk. Dia segan-seganlah masuk. Sida masuk. Kita kan tengah jalan-jalan rumah. Itu Sida Kes lah. Ada kita Kesha. Dia nak balik raya ni. Ada apa-apa dia nak cakap pada rakan-rakannya? Mari. Silakan. Sida Kes, kau janganlah tersengit-sengit. Ambil masuk sana. Boleh cepat-cepat. Boleh mengendap-mengendap. Saya nak kerja lah. Saya nak kerja apa? Malam kerja orang dah cuti. Kau sibuk nak kerja. Kan kau nak balik kampung kan hari ni kan? Kau cakap lah. Apa-apa yang kau nak cakap. Saya rajin bekerja. Sudah lah itu dalam radio. Kita dah beli tiket. Tiket wayang. Saya balik nak kereta Abang Jam lah. Oh, bagusnya si Jam. Jangan lupa minyak. Kongsi-kongsi Abang Jam ya. Tak payah sampai tol tidur. Bila sampai pam minyak kau buat-buat, kau tak dengar. Kau buat pakai insan. Bagilah nenek kita ni baca. Baca. Nenek malu-malu ya. Okey. Ya, saya sudah kes. Berhati-hati bila pulang ke kampung dan selamat hari raya. Semoga gembira selalu dan kita berhibur dengan lagu ke tempat yang ke-14. Awal-awal makan ketupat kah? Haus dia ni, haus. Biasalah. Ini dia aku pohon restu ayah bonda daripada Mawat. Cium! Barulah dapat lepas. Jatah ulama silat istimewa Aidilfitri. Itu tadi lagu nyanyian Mamat Kupon Restu Ayah Bonda. Lagu yang pernah dipopularkan oleh Al-Jawahi. Cakap kalau Bobo dah bercakap habis. Macam bekerja je. Bukan bekerja lah sekarang. Kerja. Memang kerja pun. Konti ke ni? Raya nanti korang balik kampung mana? Siapa yang ada kampung? Najman. Kita mulakan dengan pon-pon dululah. Saya macam biasalah nak balik kampung di Johor Bahru. Johor Bahru kampungnya. Dapatlah 2 hari. Terima kasihlah banyak grill kerana tukar. Alhamdulillah. Nanti ada duit raya grill. Jangan cakap ke makne. Kau balik rumah mana, Man? Ya. Balik rumah isteri lah, Mak Neng. Rumah siapa lagi? Tidaklah, aku lah mana tahu. Aku ingat kau ke seberang. Tidak. Rumah isteri ku. Tak adalah banyak rumah nak kena balik. Satu rumah je. Aku nak tanya. Dia perlima. Tak apalah, piah mak. Okey, kita berhenti rehat dulu kerana sekejap lagi rasanya FB nak sampai tu. Kan? Kedek je. Jadi jangan mana-mana, terus saya dengar Carta Ulama Sinar Istimewa Aidilfitri. Cunak! Siapa yang kau masukkan tu, Mak? Tidak, tadi ada bayang AB kan, makcik AB kau. Mana dah hilang pula? Tak tahu. Saya rasa mungkin dia dah sini tadi, tapi dia tengok pasal mak buruk sangat, dia lari. Kau ni dia apa? Cari kayu api mak terus. Mak buruk sangat, mak cuma buruk sangka aja. Jangan buruk tiku sudah, mak ya. Tapi si Banang tidurlah ini. Mak Banang. Oh, Mak Banang, Mak Banang. Asal mak aku tengah sekarang ni, aku nak tengok apa rancangan yang best-best kat TV. Mana kau reti pakai ses-ses tu? Lupa kau tengok ses tangga ke berapa tu? Jamal pula, macam mana raya tahun ni di mana? Di Perak lah. Macam biasalah, hanya kampung isteri je lah kat Kulim Kedah tu. Eloklah tu, baik-baik mandu. Baik-baik tau Jamal. Saya jangan kaki je. Ni flat Seri Kedah ke apa ni? Kalau dia jaga kaki, rasa raya Cina pun sampai. Yalah tu, boy. Okey, apa kata kita dengarkan sekarang lagu yang berada di lift yang ke-13? Sampai 13 dah, baik-baik tu. Ya, bukan tangga tau, lift. Itulah nak hantar ni. Iaitu esok hari raya Dr. Sam. Jangan!